Neng, dengerin mama dulu sebentar ya. Sebaiknya kamu teh gak usah bicarain Siska lagi. Kan kamu... Ma, sebentar ya. Bibi gak enak sama Riri. Ma, teleponnya tiba-tiba dipotong. Sebentar ya, Ma. Halo, Ri. Iya, bilang aja ke Siska. Kalau mau sepeda baru, datang aja ke rumah Debbie. Nanti Debbie bilangin deh sama papa, biar dibeliin, ya. Sebentar ya, Ma. Kenapa begitu, Kang Pedro? Kepikiran aja, Sum. Maaf, Kang Pedro. Kenapa tiba-tiba teh Kang Pedro mau minta upahnya dinaikkan sama Om Idoy? Ya supaya saya teh tidak dapat upah plat, Sum. Tidak cukup ini. Kang Pedro. Sum. Lihat sayanya jangan begitu, atuh. Maaf. Sumi. Tidak apa-apa. Jadi maksudnya tuh how, Rodia? Saya mah tetap mau berangkat, Ce. Dapur saya mah sudah tiarap ini. Sam to me lah. Kitchen I juga udah bener-bener danger ini. Memangnya Cemar teh sudah bicara sama Kang Casmat? Of course atuh, Rodia. Tapi ya so-so. Kang Casmat tetap tidak kasih permit sama I. Ya sama, Ce. Kang Kasdun teh juga tidak kasih permit sama saya. Tapi mau gimana? Kalau lama-lama kan bahaya ini. Tapi Ce, masa iya kita setiap hari teh masak air putih saja? So do I lah, Rodia. Tapi I juga bingung ini. Kalau Kang Casmat tidak kasih permit sama I, I juga kan tidak bisa main sononggel gitu. Don't mention it, Rodia. Maaf, Kang Pedro. Kalau menurut Sumi mah, tidak usah. Iya, Sum. Saya juga maunya teh begitu. Tapi Neni manis. Oh, Neni yang minta Kang Pedro teh minta upahnya ditambahin. Saya... Kalau memang Neni yang minta upahnya ditambahin, sok aja Kang Pedro. Nanti Sumi salah lagi. Aduh, Pedro. Baru aja kamu tuh kemarin beres sama Neni, sekarang sudah berduaan sama Sumi. Ampun kamu, Pedro, Pedro Alvaro Gonzales maunya apa? Cek, besok saya mau ke kantor PJTKI. Mau mastiin kapan saya berangkat. Ayo atuh. I go with you tomorrow. Cemar teh mau ikut. Ayu juga kan mau berangkat lagi atuh, Rodia. Bedak Ayu udah empty ini. Cek, kalau saya mau bedak masih banyak dikasih sama majikan. Tapi beras Ayu ini yang empty. Bentar lagi gue pulang. Iya, Babe Bos. Aduh. Udah bertahun-tahun. Aduh-aduan aja lo. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sam, besok coba kamu jemput Idoy. Gua jemput Pony. Enggak. Ya sekali-kali boleh. Kagak, gua bilang kagak ya kagak. Sam, kalau kamu jemput Idoy, Idoy akan merasa kamu hargai. Lu cari ide yang lain ngapa? Ini saya serius. Nanti dalam perjalanan menuju ke material kamu. Material kamu ada berapa? 5. Lima? Iya.
gua mau bikin satu lagi. Jadi 6. Lu mau ngetes gua ya? Ngetes apa? Lah iya kan yang ada 5 nih, ditambah 1. 6 namanya. Lu main tambah-tambahan ya? Pinter. Saya cuma memastikan aja. Material kamu ada 6. Dan sekarang kenapa kamu bikin lagi? Ya maksud gua biar si Pony praktek langsung di situ. Ini yang saya suka dari kamu, Sam. Kenapa? Tadi saya mau kasih impak berapa? Double ya? Saya tambahin satu lagi jadi triple. Kemet kalau ngomong. Aduh. Assalamualaikum, Om Ucuy. Waalaikumsalam, Cek. Om Ucuy lagi. Itu kan Om Pedro sama Sumi. Dari tadi saya sedang lihat, Cek. Aduh, Om Pedro kan sama Neni udah clear. Duh, kalau Neni lihat nih, bisa riwa lagi nih. Ayo Om Ucuy, kita kesana yuk. Sebentar Cek, sebentar. Tunggu sebentar. Jangan-jangan bener apa yang Neni pikirin. Om Pedro teh masih inget Sumi. Ya udah, silahkan. Kalau Kang Pedro mau ke rumah Om Idoy. Iya Sum. Ya udah, Sumi mau ngider dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kopi Sumi, kopi susu nikmat pisang. Aduh. Oh ya, besok kalau you will be going to kantor PT TKI, you calling I lah. Insya Allah, Cek. Ya tidak begitu atuh Kang Ucuy. Pas saya tadi lagi di sana, nah Sumi teh lewat. Ya saya panggil. Beneran begitu, Dro? Begitu atuh Kang Ucuy. Buat apa juga saya teh bohong? Maaf Om Pedro. Emangnya Om Pedro tadi ngomongin apa sama Sumi? Sebenarnya ini teh ada apa? Saya salah ya, bicara sama Sumi. Pak Ceng. Setelah dari sini kita ke rumah Bu Yoyo ya. Oh siap Bu Ines. Tapi biasanya Cik Yoyo pasti di rumahnya Entut. Oh ya udah. Cucu pulang dulu ya. Tapi nanti kesini lagi kan Cut? Insya Allah. Cak. Cuk. Emangnya kamu janjian di mana sama Kang Julet saya? Cak. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, aku lupa moms. Kusut-kusut, maafin mami mute. Biasaan kamu mau teriak-teriak kayak masih gadis aja. Heran. Tapi kusut-kusut gak kebangun kok moms. Tutunya. Bersih. Kak Soy. Iya cu. Cucu mau pamit pulang dulu. Iya cu. Kang Junet. Silakan, Cu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.